Putri Peach akan menjalani ultrasound. Aku agak gugup. Ini aku, Mario. Pegang tanganku, sayang. Mari kita mulai prosedurnya. Kenapa tak berfungsi? Ayolah. Rusak ya? Biar kuperbaiki. Cukup kencangkan baut di sini. Yippee! Berhasil. Terima kasih, kawan. Bayi mereka juga ada di game Mario. Ini aku, Mario kecil. Lihat, aku seperti pelangi. Oh, bayiku luar biasa. Apa? Bagaimana cara melompat? Melompat! Yahoo! Oh tidak! Ada penggemar perut hamil mengganggu Putri Peach. Mario, tolong aku! Mamma Mia! Apa yang harus kulakukan? Oh, ada Barbie. Aku tahu. Apa? Mau kemana kamu? Jangan pergi. Aku akan membuat Barbie hamil. Kutempatkan bayi di perutnya, lalu kututupi dengan tanah liat berbentuk perut. Selanjutnya, kutuangkan lem di perut hamilnya. Tuang sampai seluruh perutnya ditutupi lem. Dan tambahkan glitter untuk membuat lebih mewah. Selesai. Hah? Barbie hamil? Tangkap ini jika kamu bisa. Ayo! Parut! Tunggu aku! Terima kasih, pahlawanku. Tentu saja. Wednesday juga akan menjalani ultrasound. Dia sangat tak nyaman. Sepertinya dokter memiliki teman kecil di sakunya. Hah? Tutut. Aku akan melindasmu, Barbie. Tolong aku. Ini dia, keretanya datang. Tunggu, ini boneka aku. Kembalikan. Apa? Kamu aman sekarang. Oh tidak. Inet juga tak bisa berhenti menyentuh perut hamil Wednesday. Pergilah. Hah? Tengin juga mau ikut bersenang-senang. Itu dia. Ya? Singkirkan mereka sekarang. Mau sebuah bom? Oh, aku suka cara berpikirmu. Sangat lembut. Hah? Di mana perutnya? 3, 2, 1. Udara setelah ledakan memang menyegarkan. Wah, apa yang terjadi? Kalian tadi salah menekan tombolnya. Iu, lendir dari mana ini? Oh, Mamma Mia! Oh, aku kebanyakan bersin. Kamu kenapa? Aku tak bisa tidur. Baring dengan perut hamil sangat tidak nyaman. Aku mengerti. Baiklah, pertama tolong bersihkan semua lendir itu. Sekarang aku akan mencari sesuatu untuk perutmu. Apa yang harus kulakukan? Berpikir. Wow. Aku baik-baik saja. Mario kuat. Pelampung? Aku ada ide. Tak nyaman sekali. Aku kembali. Berdiri dulu ya. Aku punya ide. Dia kenapa? Letakkan perutmu di atas pelampung. Wow, sekarang aku sangat nyaman. Wuri! Waktunya untuk kembali tidur. Aku yakin aku bisa muat di sini. Aduh. Baiklah, aku tidur di sini saja. Aku siap untuk tidur. Peti mati sudah siap. Ini dia. Empukan bantal. Apa? Peti mati tidak bisa tertutup. Perutnya mengganjal. Tidak bisa dipercaya. Lek! Ada apa? Lakukan sesuatu dengan perutku. Haruskah aku memotongnya? Lakukan saja. Apa dia akan memotong perutnya? Ah, syukurlah. Dia membuat lubang di peti mati.
Selesai. Sekarang perutmu akan muat. Genius. Itulah cara yang nyaman untuk tidur. Tutup dengan selimut dan kamu akan tidur nyenyak semalaman. Aku ingin buang air besar. Akhirnya. Cepatlah Mario, aku mau buang air kecil. Oh tidak. Mengejan. Itu dia. Sekarang aku harus menyiramnya. Baunya sangat busuk. Ya ampun, kamu membuat kekacauan besar. Aku harus membersihkannya. Sikat toilet. Oh tidak, aku merusaknya. Ini buruk. Aduh, bata-bata bodoh. Oh, dia memberiku bintang. Bukan bintang biasa, tapi toilet bom. Pas sekali, bintang itu bisa membuat toilet kinclong kembali. Wow. Tapi bintang saja tak cukup. Tambahkan pisau warna-warni. Kenapa lama sekali? Mario! Akan ku tambahkan lemon juga. Keren! Sekarang siap untuk disiram. Kamu bisa menggunakan toiletnya sekarang. Terlambat! Aku sudah mengopong. Mamma Mia! Punya toilet bom untuk membersihkan lantai? Mencurigakan. Ayo lihat. Sudah kuduga, bau busuk. Ting meninggalkan kekacauan yang besar. Seberapa banyak yang bisa dicerna sebuah tangan? Aku tahu apa yang kubutuhkan. Sebuah bom gas. Pasang masker gas. Tidak. Aku akan menyalakannya. Berlindung. Hentikan. Sekarang kita tunggu. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Ayo lihat. Ah, udara segar. Akhirnya aku bisa buang air besar dengan tenang. Pelajaran untuk Ting agar tidak meninggalkan bom kotoran lagi. Aku bisa melakukannya. Sepertinya ada monster emosional di dalam sana. Aku harus pelan-pelan. Halo? Hampir saja. Aku harus menggunakan alatku. Kunci pas? Tidak. Palu? Tidak juga. Oh, aku tahu. Bunga, tisu, dan jamur. Terakhir, coklat. Ayo! Ini pertarungan antara Mario dan Peach yang sedang emosional karena hamil. Tenang. Lihat. Ambil ini. Coklat. Pelan-pelan. Coklat! Ini enak sekali. Aku mau lagi. Sekarang giliran tisu. Emosi ibu hamil yang liar sudah terkendali. Sekarang saatnya bunga. Oh, untukku. Mwah. Menyetrum mati Barbie. Wednesday pasti suka pertunjukan ini. Hah? Apa? Apa yang kamu lakukan pada Barbie? Oh tidak, Ting sudah menekan tombolnya. Hey! Hampir saja. Jangan sakiti boneka berharga ini, monster. Tapi biasanya kamu suka ini. Dia menangis. Ini pasti karena hormon Wednesday yang sedang hamil. Baiklah, ayo manfaatkan situasi ini dan kumpulkan semua air mata dalam kaleng penyiram. Berhasil. Untungnya aku punya anting-anting dari tisu toilet. Pasangkannya di telinga. Apa ini? Bagus, aku bisa menghapus air mataku dengan mudah sekarang. Ini sempurna. Kerja bagus, Lur. Selamat baby shower. Kami bawa hadiah. Wow, mungkin pakaian bayi warna pink? Baiklah, akan kubuka sekarang. Ah, akan kubuka kotak pink dulu. Wow, hah? Cuma botol susu bayi polos dan bening? Kenapa?
bayi tidur putih polos. Tidak! Kamu tidak suka? Ada apa ini? Kurasa sebaiknya kalian semua pergi. Maaf. Oh, ceritakan ada apa? Lihat tadi ya, polos dan membosankan ini. Aku mau yang warna-warni. Aku tahu. Ikut denganku. Kenapa mereka ke toilet? Tunggu dan lihat saja. Jangan menangis, aku akan memperbaikinya. Lihat, perhatikan dengan baik. Gulung bajunya dan ikat dengan karet gelang. Ikat dua kali agar kencang. Selesai. Sekarang letakkan ke dalam toilet. Tambahkan cat berwarna seperti pelangi. Lalu tambahkan busa untuk tambahan efek dan bubuk emas. Terakhir, bungkus toilet dengan plastik. Lalu apa lagi? Tunggu saja. Mari kita tutup penutupnya dan sirap. Selesai. Ayo kita buka. Ini dia, baju tidur dengan pola ikat celup. Bagaimana? Ini luar biasa, warna-warni. Botol polos? Tidak. Botol berkilau? Ya. Ya ampun, ini yang terbaik. Mario tahu trik-trik terbaik. Aku bawa hadiah Wednesday. Terima kasih. Pelukan. Di mana kamu? Oh, di situ. Ayo buka. Baiklah. Sebuah boneka dan baju tidur warna pink. Apa? Yang benar saja. Apa kamu suka? Apa aku suka? Aku suka merobek dan mengeluarkan semua isinya. Lalu akan kuletakkan baterai di dalamnya bersama dengan beberapa kabel. Akan kujahit kamu sekarang, kawan. Tinggal beberapa penyesuaian sedikit. Lihat ini. Hai. Untuk baju tidur, aku lebih suka yang hitam dan gotik. Dan untuk Dot, aku suka yang berduri. Tak boleh ada mainan berwarna pink. Tongkat berduri lebih baik. Wow! Mario sedang bertarung dengan Bowser. Ah! Awas! Aduh! Istriku membutuhkanku. Ada apa? Air ketubanku pecah. Aku akan melahirkan. Mamma mia! Tarik nafas dalam-dalam, Mario. Ambil tas persalinannya. Cepat. Sebentar. Aku cuma perlu bernafas. Akan kulakukan sendiri. Kamu pasti bisa. Mungkin jangan remas tanganku terlalu kuat. Tolong lepaskan aku. Aduh. Dorong. Sedang kulakukan. Tangkapan yang bagus, quarterback. Bayimu aman. Oh, anak laki-lakiku. Bayi ini mirip Luigi. Apa? Jadi ayahnya adalah... Bagaimana kabar bayinya? Ups. Apa ini? Air ketubanku pecah. Aku akan melahirkan. Kondisi darurat. Jangan khawatir. Aku punya kursi roda. Cepat, antar aku ke rumah sakit. Aku mau peregangan dulu. Bersedia? Siap. Ya. Tak kusangka mereka begitu cepat. Wow, kalian mengejutkanku. Berbaringlah sebentar. Aku akan kembali. Tidak perlu. Aku bisa melahirkan sendiri. Apa? Aku menangkapnya. Hal yang sangat mudah. Ayo pulang, gadis mandiriku. Tapi bagaimana mungkin?